الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله القائل في كتابه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan Al-Kitab yaitu Al-Qur'anul Karim yang menjadi pamungkas seluruh risalah para nabi dan rasul. Kitab pedoman dan hidayah yang menjadi rujukan dan referensi bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi seluruh umat manusia memerlukan hidayah dan petunjuk Al-Quran. Kalau dunia ini ingin baik, kalau dunia ini ingin damai dan sejahtera, kalau dunia ini ingin dipenuhi dengan keadilan, dengan kemakmuran, dengan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan lain. Umat manusia di atas jagat muka bumi ini semuanya harus merujuk kembali kepada tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'anul Karim. Bersyukur kepada Allah bukan hanya menurunkan Al-Kitab, tetapi juga Dia menurunkan dan memberikan tuntunan berupa Al-Mizan. Al-Mizan itu adalah neraca keadilan. Al-Mizan bukan hanya neraca timbangan amal di yaumil qiyamah yang akan kita hadapi dalam pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Al-Mizan itu diungkapkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana termaktub dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang menjadi bukti kebenaran risalah para nabi dan rasul, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. Sungguh kami benar-benar telah mengutus para rasul-rasul kami. Dengan apa? Dengan membawa bukti-bukti yang nyata atau mukjizat. Mukjizat itu Allah bekali kepada para nabi dan rasul. Untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Al-Quran bukan hanya sebagai pembenaran atau bukti kebenaran risalah beliau, tetapi mukjizat Al-Quran itu juga sekaligus sebagai kitab petunjuk dan pedoman untuk kehidupan kita umat manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam penggalan ayat ini, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, kami telah menurunkan bersama para nabi dan rasul itu Al-Kitab, yaitu wahyu dari Allah taala. Wal mizan, neraca keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia dapat berlaku adil. Agar keadilan di atas muka bumi ini tegak. Keadilan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Islam bukan agama sekuler. Islam bukan agama yang hanya mengurusi urusan spiritual. Islam bukan hanya bicara tentang masalah zikir.
salat, ibadah, mahdhah. Tetapi Islam mengurusi dan mengatur serta memberikan pedoman bagi kita seluruh umat manusia ini agar kita menjalani kehidupan kita dalam bidang apapun itu, semua harus berdasarkan dan sesuai dengan timbangan neraca keadilan yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah menjadi bagian umat risalah, menjadi bagian umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, sebagaimana yang telah dinobatkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 110. Kalian wahai umat Rasulullah adalah umat yang terbaik. Coba perhatikan, dengarkan pujian dari Allah ini. Masukkan kata-kata redaksi kalamullah ini dalam hati kita dan fikiran kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi umat yang terbaik? Sudahkah kita memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dari Allah bahwa kita menjadi umat yang terbaik manakala kita memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian harus melakukan amar ma'ruf, menyuruh umat manusia untuk menegakkan kebaikan, menyuruh mereka untuk menjalankan kebajikan-kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan untuk mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian harus menebarkan cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gelapnya dunia ini, pekatnya alam dunia ini dengan berbagai macam kezaliman-kezaliman, baik pada tatanan sistem internasional, tatanan dunia global yang dipenuhi dengan kezaliman, yang salah satu bentuk kezaliman yang terbesar yang kita saksikan pada saat ini adalah bagaimana kondisi yang dihadapi oleh saudara-saudara kita umat Islam di Gaza dan tepi barat Palestina, yang itu menandakan sebuah kegagalan besar dalam sistem dunia ini, kegagalan besar dalam tatanan global dunia ini yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Seorang ilmuwan besar dari Mesir, seorang pakar dan ahli tentang Zionisme, Profesor Dr. Abdul Wahab Al-Masiri, pernah ditanya oleh wartawan TV Al Jazeera, Profesor, menurut Anda apa yang menyebabkan Israel masih bisa bertahan dan masih kuat hingga saat ini? Beliau sudah wafat 10 tahun yang lalu, tetapi jawabannya masih terngiang-ngiang, masih bisa saudara saksikan dalam rekaman TV Al Jazeera. Apa kata Profesor Dr. Abdul Wahab Al-Masiri yang menulis kitab ensiklopedi Zionisme sebanyak 4 jilid itu? Dia mengatakan ada 2 faktor utama yang membuat Israel itu masih bisa bertahan dan kuat sampai saat ini. Yang pertama adalah dukungan Amerika Serikat yang tanpa batas, dengan semua dukungannya, logistiknya, finansialnya, politiknya, ekonominya, perlindungan hukum internasional yang bahkan hukum PBB itu tidak bisa menyentuh negara kecil yang kurang ajar dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, telah mengangkangi nilai-nilai kemanusiaan. Itu semua karena apa? Karena dukungan Amerika Serikat yang tanpa batas. Inilah kegagalan sistem tatanan dunia global kita. Dan yang kedua, faktor utama yang menyebabkan Israel ini masih bisa bertahan, saudaraku yang dirahmati Allah, adalah karena absennya, tidak hadirnya negara-negara Arab dan Muslim di atas bumi ini untuk membela Palestina dan Masjidil Aqsa dengan sebenar-benarnya pembelaan. Cuma 2 faktor ini, saudara.
Inilah kezaliman yang nyata. Kenapa itu semua terjadi? Kenapa dua faktor ini masih bercokol di atas muka bumi ini? Sehingga kita tidak bisa berdiri tegak membantu saudara-saudara kita, rakyat Palestina yang dizalimi. Karena kita tidak menegakkan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid ayat 25 ini. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Seandainya umat Islam di seluruh penjuru dunia mereka memiliki iman yang kuat, memiliki komitmen untuk menegakkan Al-Kitab dan Al-Mizan, sebuah sistem tatanan dunia global yang adil yang telah diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dunia ini tidak akan jadi hancur dan rusak seperti yang kita saksikan seperti saat ini. Inilah kelemahan kita. Inilah kenapa kita harus menegakkan adab-adab Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam berbangsa, dan bahkan dalam pergaulan internasional kita, saudara. Allah telah menurunkan berbagai perangkat, sistem, aturan agar kita menegakkan keadilan ini. Wanzalna ma'humul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qis. Kenapa? Allah menyebutkan tidak hanya Al-Quran tetapi juga Al-Mizan, neraca keadilan. Neraca keadilan itu artinya kekuasaan. Karena Al-Quranul Karim adalah kitab yang diam. Dia menjadi kitab rujukan. Tetapi yang bisa membuat Al-Quran berbicara, yang membuat Al-Quran ini aktif, hidup dan tegak dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dengan adanya Al-Mizan, yaitu neraca keadilan dan kekuasaan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah taala menekankan kepada kita di dalam ayat ini, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Bukan hanya Al-Qur'an, bukan hanya Al-Mizan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an. Allah akan menegakkan nilai-nilai Al-Quran itu tidak hanya dengan semata-mata turunnya ayat-ayat Al-Quran itu kepada Rasulullah Muhammad, tetapi juga nilai-nilai Al-Quran itu akan bisa ditegakkan dengan as-sultan, dengan kekuasaan yang tidak bisa hanya Al-Quran sendiri yang dapat menegakkannya secara otomatis. Maka itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, kita tadabburi surah Al-Kahfi, surat yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Surat yang senantiasa dijadikan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca di malam Jumat dan di hari Jumat. Apa kisah yang kita baca di antara surah Kahfi itu? Ada 5 kisah di dalam surat Al-Kahfi yang kalau saudara renungi luar biasa. Mulai dari kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana pembelaan para pemuda-pemuda yang beriman itu untuk melindungi imannya kepada Allah. Mereka berkorban dengan jiwa, harta, dan apa yang mereka miliki agar mereka memiliki nilai kebebasan, nilai kemerdekaan sebagai manusia yang memiliki iman dan tauhid yang benar kepada Allah Ta'ala. Ada kisah 2 pemilik kebun. Kisah seorang pemilik kebun yang mana itu adalah merupakan simbol bagaimana kita harus menjauhkan diri dari fitnah harta dunia. Ada kisah tentang penciptaan Adam, godaan iblis, yang mana iblis adalah merupakan sumber yang meniupkan berbagai macam fitnah dan godaan kepada manusia agar mereka melenceng dari garis yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada kisah, yaitu kisah Nabi Musa dengan Khidir alaihi salam. Itu kisah di mana kita harus menjauhkan diri kita dari fitnah ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, yang terakhir di lembaran-lembaran terakhir surat Al-Kahfi itu, ada kisah tentang seorang raja yang adil, Dzulqarnain. Yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mulai dari ayat 83 sampai 98 surah Al-Kahfi.
Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah membeberkan bagaimana fungsi al-mizan itu bisa tegak dengan baik. Keadilan bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kisah Zulkarnain ini kita bisa belajar bagaimana seorang pemimpin itu harus memiliki kekuatan untuk apa? Mencegah kezaliman. Wa amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Tugas pertama bagi kekuasaan yang tegak di atas nilai-nilai Allah adalah untuk mencegah kezaliman itu merajalela. Yang kedua, wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Tugas kekuasaan yang benar adalah untuk melindungi nilai-nilai tauhid, melindungi nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendorong rakyat sebanyak-banyaknya untuk beriman dan bisa beramal saleh. Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga, salah satu yang ditunjukkan dalam kisah Zulkarnain ini adalah menghadirkan ketertiban dan perdamaian di atas muka bumi ini. Saudara baca dalam kisah Zulkarnain bagaimana seorang raja yang dikenal adil ini kemudian didatangi, disambangi oleh satu bangsa yang mereka terganggu oleh sekelompok perusak yang suka merusak dan membinasakan alam semesta ini, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka minta pertolongan kepada raja yang adil ini, dan raja yang adil ini menyanggupi dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya menghadirkan ketertiban dan memulihkan perdamaian di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Dia mengatakan apa? Di dalam ayat berikutnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana caranya supaya Ya'juj dan Ma'juj ini tidak merusak, tidak membinasakan tatanan yang ada di alam semesta ini. Maka Zulkarnain berkata, "Ma makkanni fihi rabbi khair. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Atuni zubar al-hadid. Hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfuhu. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh 'alayhi qitra. Famasta'u ay yazharu wa mastata'u lahu naqba." Berilah aku, kata Zulkarnain, potongan-potongan besi, sehingga ketika potongan besi itu telah terpasang semuanya rata mencapai dua puncak gunung. Maka Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Qalan fuhu. Hatta idza ja'alahu nara. Ketika tumpukan-tumpukan besi itu dinyalakan, ditiupkan dengan api yang membara. Ketika besi itu sudah menjadi memerah seperti api, dia pun berkata, atuni ufrigh 'alaihi qitra. Berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atasnya atau ke atas besi panas itu. Sehingga dengan demikian terciptalah sebuah bendungan raksasa. Sebuah gerbang raksasa yang sangat kokoh dan kuat dan tidak bisa ditembus oleh makhluk-makhluk yang durjana, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Inilah tipologi pemimpin. Kekuasaan yang menghadirkan keadilan, kedamaian, ketertiban dan perdamaian di atas muka bumi ini. Selain dia mencegah kezaliman, selain dia mendorong rakyatnya untuk beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah taala. Itulah adab-adab Islam yang kita bisa pelajari dalam Al-Qur'anul Karim. Selain adab yang dimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an, yang bisa saya simpulkan sebagai berikut. Bahwa prinsip yang pertama adalah menunaikan amanah sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 57. Yang kedua, tidak boleh mengkhianati amanat sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 27. Kemudian menegakkan keadilan, hukum dan kebenaran sebagaimana pesan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58. Ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul sebagaimana termaktub di dalam surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Hasyr ayat 7. Kemudian
mengemban risalah Islam. Siapapun yang terjun untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang mencalonkan dirinya sebagai calon-calon anggota legislatif, calon-calon pemimpin bangsa ini, penyelenggara negara ini, dia harus punya komitmen untuk menyebarkan dan menegakkan risalah Islam yang rahmatan lil alamin, dan mengemban risalah itu dalam setiap aktivitas kehidupan politiknya. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Sebagaimana surah Ali Imran ayat 110. Mempedomani Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 108. Mementingkan kesatuan dan persaudaraan di antara umat manusia. Sebagaimana pesan surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian menghormati kebebasan orang lain. Kita beda pilihan boleh. Boleh beda pilihan, tetapi kita harus saling menghormati. Jangan saling menghina, jangan mengejek, jangan kita mencaci, apalagi sampai memfitnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 108. Menjauhi fitnah dan kerusakan, menghormati hak hidup orang lain, tidak mengambil hak orang lain secara zalim, berlomba-lomba dalam kebaikan, wa ta'awanu fastabiqul khairat, serta bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nilai-nilai ini yang harus kita kembangkan agar kehidupan berbangsa kita berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, berjalan dengan damai. Karena tujuan siapapun yang terjun dalam kehidupan politik kita harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan untuk menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memperbaiki negeri dan bangsa ini, sehingga kita dapat mewujudkan penggalan ayat yang menyatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa zaima maghfiratuk wa salamatuk. اللهم احسن عقوبتنا. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin, fi kulli makanin min biqa'il ardi ya rabbal alamin. Allahumma ahlik a'daka a'da'ad-din. Allahumma ahlik al-kafarata wal-yahuda wa man 'awanahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zalzil aqdamahum, Allahumma dammir jam'ahum, Allahumma shattit shamlahum, Allahumma ij'al tadbirahum tadmirahum, Allahumma ij'al tadbirahum tadmirahum, Allahumma ij'al tadbirahum tadmirahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa aqimish shalah.